Tanya Jawab seputar syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum mandi atau berenang di tempat umum yang terbuka bagi wanita muslimah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa hukumnya bagi seorang wanita muslimah ya untuk berenang di tempat-tempat pemandian umum? Ya, apakah itu di pantai, di danau, di kolam renang dan semisalnya. Maka kita katakan syariah Islam datang untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus bagi kaum wanita. Syariat Islam datang untuk menjaga kehormatan kaum wanita sehingga menjaga mereka dari tempat-tempat fitnah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada kaum wanita untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah dan melarang mereka untuk keluar dari rumah mereka dengan tanpa adanya kebutuhan. Dan ini tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya demi untuk menjaga ya kehormatannya. Ya, demi untuk menjaga kemuliaannya dan menjaganya dari berbagai macam keburukan. Dan keluarnya kaum wanita ke tempat-tempat yang di sana kita dapatkan banyak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, terutama di tempat-tempat pemandian yang pada umumnya yang kita kenal saat ini adalah banyak membuka aurat, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Tentu ini adalah merupakan sesuatu yang dilarang keras. Ya, sesuatu yang dilarang keras untuk didatangi oleh kaum wanita dan kemudian turut bercampur di dalamnya. Karena di sana terdapat berbagai macam kemunkaran dan kerusakan. Ya, apabila kemudian tempat-tempat pemandian tersebut juga bercampur baur laki-laki dan perempuan sebagaimana kita ketahui di tempat-tempat pemandian umum, maka tentu kemunkarannya menjadi lebih besar lagi. Sebagaimana telah disabdakan atau telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini dari Abi Al-Malih Al-Hudzali, bahwasannya ada sekelompok wanita dari penduduk negeri Hims atau dari negeri Syam datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian saat itu ia mengatakan, antunnallati yadkhulna nisaukumul hammamat, apakah kalian satu kaum yang wanita-wanitanya banyak masuk ke hamamat, ke pemandian-pemandian umum? Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin tadha'u thiyabaha min ghairi aw fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat sitra bainaha wa baina rabbiha. Tidak ada seorang wanita yang meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali dengan itu ia mencampakkan tirai antara dia dengan Rabbnya. Ya, sehingga walaupun tentu makna hamamat disebutkan oleh sebagian ulama maksudnya di sini adalah hamamat seperti apa yang kita kenal dengan istilah sauna, ya, tetapi hadis ini pun, ya, tetapi hadis ini pun kemudian dijadikan sebagai argumen oleh para ulama rahimahumullah taala untuk melarang kaum wanita muslimat
untuk masuk ke tempat-tempat ya pemandian-pemandian umum. Ya, seperti misalnya kolam renang dan semisalnya. Ya, terlebih kita ketahui saat ini ya berbagai macam teknologi canggih yang bisa disalahgunakan oleh sebagian orang. Ya, sehingga kemudian terpasang kamera dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ini adalah merupakan sesuatu yang perlu untuk juga telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Jabir, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudhil halilatahul hammam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia memasukkan istrinya ke dalam hammam. Ya, tempat pemandian umum. Ya, ini adalah demi menjaga kehormatan keluarganya. Karena ya di pemandian-pemandian seperti itu kita belum mengetahui tentang bagaimana situasinya sebenarnya. Terlebih kemudian di pemandian-pemandian terbuka sebagaimana yang kita ketahui. Oleh sebab itu di sana ada fatwa dari ulama Lajnah Daimah dari Badan Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa. Mereka mengatakan ketika ditanya tentang hukum berenangnya seorang wanita atau laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, mereka mengatakan sibahatur rijal wan nisama'an aw musafahatu ba'dhum ba'dha ba'da sibahah munkarun azim la yajuzu fi'luhu. Ya. Renang antara laki-laki dan perempuan secara bersamaan dan kemudian menjabat tangan sebagian mereka dengan sebagian yang lain setelah berenang adalah sebuah kemunkaran yang sangat besar yang tidak boleh untuk dilakukan. Wajibul inkar ala man fa'alahu, dan wajib melakukan pengingkaran terhadap orang yang melakukannya. Wa 'alal hakim man uhum min dzalik, dan seyogianya pemerintah yang mengeluarkan pelarangan akan hal itu. Ya. Ya, sehingga dengan demikian kita katakan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mendatangi atau untuk mandi di tempat-tempat pemandian umum tersebut, karena di sana ada banyak sekali kemunkaran dan ini adalah bagian daripada darul mafasid atau menolak kemadharatan yang dapat ditimbulkan. Dan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kemadharatan itu harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.